Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran masa semakin pesat dengan teknologi yang semakin canggih. Tidak lupa juga dengan kealpaan manusia yang semakin hari semakin jauh daripada agama Allah. Bagaimana kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus memperkukuhkan tiang agama Islam dan kita melahirkan generasi yang beriman di kalangan anak muda kita. Bermula pada Julai 2015, Pusat Pengajian Ruak Jawi yang bertempat di Kaherah, Mesir, digerakkan oleh agamawan, tokoh-tokoh ilmuan Melayu Malaysia. Kini sebanyak 130 kelas pengajian secara percuma diadakan setiap bulan bersama dengan ulama Al-Azhar. Oleh kerana Pusat Pengajian Ruak Jawi sehingga hari ini hanya menyewa premis, sedangkan bilangan pelajar yang menghadiri kelas semakin hari semakin ramai, maka dengan itu Yayasan Al-Azhar Athani telah bersetuju untuk melancarkan kutipan dana bagi tujuan pembelian bangunan Ruak Jawi di Kaherah, Mesir. Yayasan Al-Azhar mensasarkan ringgit Malaysia 4 juta hasil daripada derma orang ramai bagi tujuan pembelian bangunan tersebut, yang akan memberikan keselesaan kepada para pelajar di Kaherah, Mesir dalam usaha mereka untuk menuntut ilmu agama. Kini, kami membuka peluang untuk anda bersama-sama menjadi salah satu bahagian dalam usaha mulia untuk melahirkan lebih ramai generasi ulama dalam negara kita. Anda boleh berinfak menerusi pakej-pakej yang telah disediakan. Menerusi infak ini sahaja, bukan anda berbelanja di jalan Allah, bahkan anda juga akan dapat menimba ilmu dengan menerima kitab hadis berbentuk e-book dan juga link penuh pengajian Ruak Jawi di YouTube. Alhamdulillah, setakat pada hari ini sebanyak 1.5 juta telah dikumpulkan hasil infak orang ramai. Namun, pihak Ruak Jawi masih memerlukan 2.5 juta untuk melengkapkan tabung dana pembelian premis ini. Bantulah Ruak Jawi, berinfaklah kepada tabung dana untuk pembelian bangunan Ruak Jawi dengan harapan anda adalah sebahagian dalam proses penyebaran ilmu, dan mudah-mudahan semua amalan kita berkekalan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'i durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi wa 'ulumi mashayikhina wa barakatihim fid darain. Amin. Qala kalamuhu was sam'u wal ibsaru fa huwa al ilahul fa'ilul mukhtaru.
kata al-Imam al-Alim al-Allamah Sayyidi Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Maliki Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Sambungan di dalam susunan matan Al-Kharidah Al-Bahiyah bagi Imam Dardir rahimahullah dalam bait yang ke-36. Kata Nazim rahimahullah, kalamuhu wa sam'u wal ibsaru fahuwa al-ilahul fa'ilul mukhtaru. Kalamnya, sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, wassam'u dan sifat sama'nya Allah, wal-ibsaru, ibsar dengan makna basarahu, iaitu sifat basarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal ilahu, maka dialah Allah, al-ilahu Tuhan, al-fa'ilul mukhtaru, al-fa'ilu yang maha menjadikan, yang melakukan, yang menciptakan. Al-Mukhtaru, lagi yang maha memilih, lagi yang maha menentukan. Baik, sambung dalam kita punya perbincangan. Masih lagi di dalam tajuk perbincangan ataupun sebutan sifat-sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala yang ketujuh. Yang tujuh kita dalam boleh kata baik yang terakhir lah dalam tajuk sifat ma'ani ni. Sebab baik yang ke-37 selepas ni ialah perbincangan tentang ta'aluknya sifat ma'ani. Nak bincang tentang ta'aluk dia pula. Ni nak bincang tentang makna sifat ma'ani. Ni duduk dalam rangkap yang terakhir lah, rangkap yang ke-36. Iaitu perbincangan sifat yang kelima, ke-6 dan yang ke-7. Sifat kalam, sama' dan juga basar. Perbincangan sifat kalam telah dibincangkan dalam pertemuan yang lepas. Malam ni insyaAllah perbincangan tentang sifat sama' dan basar Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jangan lupa kita punya ibu ataupun kunci perbincangan kita yang berkaitan dengan tajuk ni, iaitu tentang sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala juga disebut sebagai sifat wujudi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ada di Tuhan. Dia antara perkara yang membezakan di antara sifat ma'ani dengan sifat-sifat yang lain. Yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu diketahui oleh setiap mukallaf secara tafsilnya, ialah sifat ma'ani ini, ialah sifat yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat yang lain daripada sifat ma'ani ini, maka dia sifat yang sungguh dan subut pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani dihukumkan dengan ada di zat Allah. Sifat selain daripada sifat ma'ani disebut sebagai sifat yang subut ataupun yang sungguh di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu antara dia punya perbezaan yang besar di antara sifat ma'ani dan sifat-sifat yang lain. Tapi kita ni dalam bahasa kita, lebih-lebih lagi bahasa yang kita gunakan, kita sebut semua ada di Tuhan ya. Qidam ada di Tuhan, baqa ada di Tuhan, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ada di Tuhan, wujud ada di Tuhan. Tu bahasa kita lah, bahasa percakapan kita. Tapi daripada sudut kefahamannya, bukan ada yang kita maksudkan itu ialah ada dengan maknanya yang hakiki. Dia berbeza bila kita sebut sifat kalam Allah ataupun sifat kudrah Allah ada di Tuhan dengan sifat baqa, qidam dan baqa Allah ada di Tuhan. Kita guna kedua-dua bahasa tu. Kita guna kedua-dua kenyataan tu. Kita kata sifat qidam dan baqa ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga biasa menyebutkan sifat kudrah dan iradah ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-dua kenyataan tu, kedua-dua ayat tu kita guna. Tetapi makna ada yang hakiki yang kita sebutkan dalam ayat itu cuma betul ataupun cuma tepat bila digunakan dengan maknanya yang hakiki bila kita membicarakan tentang kudrah dan iradah, iaitu sifat ma'ani Allah. Yang tujuh ni lah.
kita guna sifat qudrah ada di zat Allah Subhanahu wa taala, sifat iradah ada di zat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu ada di zat Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada habis perbincangan sifat ma'ani yang tujuh lah. Adapun selain daripada sifat ma'ani Allah yang tujuh seperti sifat salbiyah Allah, qidam, baqa dan sebagainya, maka kadang-kadang kita sebut juga sifat qidam dan baqa ni sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi maknanya bukan makna ada dengan makna yang sebenar. Dia bukan dipanggil bukan ada yang hakiki, tapi ada yang majazi. Ada yang majazi. Kita sebut itu secara kiasan saja, secara cakap pinjam. Sebab qidam dan baqa ni dia bukan ada diri. Dia dimasuk dalam salbi. Dia akan dibincangkan dalam pembahagian sesuatu pula lah, pembahagian bagi syai' ataupun asya'. Ada yang wujudi, ada yang amrun i'tibari, ada yang subuti, ada yang adami, ada yang hali dan sebagainya. Tapi tak apalah, yang penting kita faham. Yang penting kita faham. Bila kita sebut kata qudrah dan iradah, kita faham bahawasanya sifat tu memang ada di zat Tuhan. Ada dengan makna sekira-kira kalau diangkat ataupun disingkap hijab di antara Allah dengan kita makhluk, nescaya kita dapat lihat adanya sifat itu di zat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalau disingkap hijab sekalipun, maka kita tak akan nampak sifat qidam dan baqa contohnya di zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan nampak sifat qiyamuhu binafsih pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab qidam, baqa, qiyamuhu bin nafsi, mukhalafatuhu lil hawadith dan sebagainya tu ialah sifat yang sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau orang yang belajar kitab jawi, orang yang mengaji kitab jawi lama, maka dia akan panjanglah perbincangan dan huraian antara beza antara ada dan sungguh ni. Beza dia antara ada dan sungguh. Dia ada beza kat situ. Dia kalau belah utara ni biasanya dibezakan antara dak cara penafian lah. Cara nak tahu dia kena bezakan antara bila dinafikan sesuatu itu, kadang-kadang kita nafikan guna dak, kalau bahasa bakunya tak lah. Kadang-kadang digunakan nafi dengan tidak. Itu antara cara nak cap lah yang mudah lah. Dobit lah. Dia bukan mesti lagu tu. Tapi antara dobit mudah, Tok Guru kita bagi petua nak cap antara sifat tu sifat yang wujudi ataupun sifat yang subuti, yang amrun i'tibari saja, ialah bila kita nafikan. Kita nafikan guna tidak ataupun nafikan guna tak. Tak lah bahasa-bahasa utara lah. Kalau bahasa ni payah sikit. Bahasa utara ni kita guna dak. Kita dalam apa nama, bila ditanya tentang sesuatu sifat contohnya, kalau sifat tu bukan sifat yang wujudi, maka dia akan dinafikan dengan tak ataupun dak. Kalau sifat tu sifat yang wujudi, maka biasanya dinafikan, ataupun kalau membincangkan tentang sesuatu yang wujudi seumpama zat, maka dia akan dinafikan dengan tidak. Tidak. Contoh macam, kalau kita tanyakan tentang diri seseorang. Diri seseorang tu wujudilah. Ahmad ada tak di rumah? Kalau ada, kita kata ada lah. Tapi kalau tak ada, kita kata tidak ada. Kita tak ada. Tidak ada. Tapi kalau kita tanyakan tentang sesuatu yang tidak wujudi, benda yang subuti saja, contoh macam ketinggian dia, contoh macam dia punya kekurusan dia, kecerdikan dia, semua sifat yang subuti lah tu. Ahmad tu tinggi tak? Kita tak kata tinggi ke tidak, tinggi tak? Tidak. Maka kalau tinggi kita kata tinggi lah. Tapi kalau dinafikan kita akan cakap dengan tak tinggi. Tak tinggi. Walaupun kita tulis tidak tinggi, tapi bahasa yang kita sebutkan tak tinggi. Ha, ni petua daripada sudut percakapan lah. Cara nak mudah cap. Cara nak mudah cap. Dia tidak ada dengan tak.
tinggi, beza. Ini orang hak mengaji kitab jawinya, dia hadamlah benda ni. Dia boleh bezalah cara pembezaan di antara penggunaan ataupun cara kefahaman sesuatu yang ada dengan sesuatu yang sungguh. Sesuatu yang sungguh, tak apa. Baik, tu dia punya, kita punya kunci besar kefahaman dalam bab sifat ma'ani kita ni. Di sifat yang ada di zat Tuhan. Sekira-kira kalau Tuhan angkat hijab, kita nampak. Sifat-sifat ini ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, selain daripada sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dibuka hijab sekalipun, maka takkan nampak dia ada di zat Tuhan, kerana dia hanyalah sifat yang sungguh di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Baik, selesai. Itu dia punya penerangan tentang sifat ma'ani untuk kita mudah fahamnya, supaya kita punya maklumat kita tu sentiasa diperbaharui dan sentiasa dikejapkan. Baik, malam ni insya-Allah kita nak bincang tentang sifat sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat yang keenam dan sifat yang ketujuh dalam tujuh sifat ma'ani yang wajib diketahui secara tafsir, secara terperincinya oleh setiap mukallaf seperti mana yang disusun oleh ulama-ulama akidah kita. Baik. Sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala yang keenamnya was-sam'u, sama', dan yang ketujuhnya wal-basaru ataupun wal-ibsaru seperti mana yang disebutkan dalam syair kita ni, dalam matan kita ni. Ibsar dengan makna basar. Yang keenamnya sifat sama', yang ketujuhnya sifat basar. Sama' dan basar ini, sama' itu kalau diterjemahkan, maklum kita punya cara pengambilan terjemahan kita. Kita ada dua terjemahan dalam kitab-kitab Rumi ataupun kitab-kitab Jawi yang akidah kita. Satu terjemahan ni menterjemahkan dengan mendengar. Manakala satu terjemahan yang ni menterjemahkan dengan pendengar. Ataupun pendengar tanpa nun, tanpa n. Pendengar ataupun pendengar. Pelah. Pendengar. Kalau pure betul. Kalau hak ori betul tanpa nun lah. Pendengar. Tambah pe. Macam tu juga dengan basar, diterjemahkan, satu terjemahan menterjemahkan dengan melihat. Sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perbuatan tak? Bukan. Sifat. Sifat zati dia panggil. Sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perbuatan melihat, sama macam sama' tadi lah. Sifat mendengar Allah, bukan perbuatan mendengar. Beza situ. Maka sebab tu untuk membezakan di antara perbuatan dengan sifat, maka sebahagian ulama Jawi kita memindahkan terjemahan daripada mendengar kepada pendengar. Memindahkan terjemahan daripada melihat kepada pelihat. Itu untuk bezalah. Sebab mendengar ni perbuatan dalam bahasa kita lah. Cuma bila diistilahkan mendengar tu sebagai sifat, selesai lah, tak ada masalah. Jangan duk bergaduh buat terjemahan. Cuma terjemahan itu sebahagian ulama Jawi kita mengubah daripada men kepada pe untuk membezakan di antara dua tu lah, supaya tak berlaku kesamaran dan kecelaruan dalam memahami teks ataupun nas kita. Tu je. Dan sebab kalau sifat, kita tak dengar pun sifat tu duk ada di kita. Macam kita lah. Kita lena, tak dengar apa lah. Sifat sama tu ada tak kita? Ada. Jadi kita tak boleh nak kata kita mendengar semasa kita lena. Bila mana takut-takut difaham mendengar tu perbuatan tak? Mendengar tu merujuk pada nama sifat. Mendengar tu ialah nama sifat. Jadi kalau tulisan Rumi kita ni, mendengar tu kena buat M huruf besar. Mendengar. Di nama sifat. Ataupun sifat dengar lah. Sifat dengar. Gitu. Jadi takut jadi timbul kekeliruan ataupun jadi kita serabut salah faham hak mana satu sifat, mana satu perbuatan. Tuhan mendengar dengan sifat mendengar, takut kita mana satu mendengar yang pertama, mana satu mendengar yang kedua. Jadi di ubah sebahagian terjemahan itu, sebahagian ulama kita ambil inisiatif ubah Allah mendengar dengan sifat pendengar, Allah melihat dengan sifat pelihat. Nah, gitu je. Itu terjemahan. Baik. Selesai bab terjemahan. Macam itulah kita tiap-tiap kali membincangkan tentang sifat makni yang tujuh ni.
kita akan sebut sepintas lalu tentang perbezaan perbezaan terjemahan tu supaya tak jadi bergaduh. Tu je. Tujuan ni supaya tak jadi bergaduh. Terjemahan ni asalkan betul dengan makna murad, asalkan dikunci dengan kaedah-kaedah yang ada, silakanlah terjemahlah. Janji kita boleh ambil faham dan ambil istifadah daripada huraian tersebut. Baik. Sama' dan basar ni dia punya jenis dia lebih kurang je. Lebih kurang je. Cuma bezalah. Cuma bezalah, sama' tu lain, basar tu lain. Tapi kita bincangkan sekaligus lah sebab kefahamannya hampir sama. Kefahamannya hampir sama. Baik, sifat sama' Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditakrifkan oleh alim ulama kita dalam kitab-kitab akidah, iaitu sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala tankashifu bihal mawjudat. Tankashifu bihal mawjudati. Sama' itu ialah satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedia kala ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifatun azaliyatun, satu sifat yang sedia kala, qa'imatun bi zatihi ta'ala, yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kashifu bihal mawjudati, yang dengannya, dengan sifat sama Allah ini tersingkap. Sini sah digunakan dengan yasma'ulah, mendengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makna nyata, dengan makna tersingkap bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu segala perkara yang ada, yang dengannya, dengan sifat sama'ilah bahasa kita, yang dengannya, dengan sifat sama' ni nyata bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala perkara yang ada. Tentang sifat basar tu pun sama juga takrif dia, lebih kurang je. Lebih kurang. Pada basar pula satu sifat, sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala tankashifu bihal mawjudatu, tankashifu bihal mawjudati, ataupun yubsiru bihal mawjudati. Satu sifat yang sedia kala ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengannya, dengan sifat basar ini, Tuhan melihat. Yubsiru biha, yang dengannya, dengan sifat basar ini Tuhan melihat. Yubsiru juga dengan makna tankashifu biha, dengan makna yang nyata bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan segala yang ada, akan segala perkara yang ada melalui sifat basarnya. Jadi takrif dia pun lebih kurang, takrif dia pun lebih kurang. Baik. Nah, gini, itu takrifan yang diberikan oleh alim ulama kita secara ilmiah lah. Kita nak ambil dalam kefahaman yang mudah untuk kita faham. Sifat sama' dan basar Allah ni seperti mana yang kita bincangkan dalam tajuk yang lepas, iaitu sifat kalam Allah. Dia juga merupakan satu sifat yang dia punya secara praktikal dia, kefahaman dia, kalau kita faham macam kita, dia membawa kepada tashbih pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam sifat kalam Tuhan lah, macam yang kita bincang dalam tajuk yang lepas. Bila sebut kata mendengar, bila sebut kata melihat, kita ada konsep mendengar dan melihat bagi makhluk. Seperti mana kita ada konsep berkata-kata bagi makhluk. Macam dalam bab kalam yang minggu lepas. Sama aja. Jadi dia membawa kepada kekeliruan dalam kefahaman. Kita faham, kita tahu makna mendengar dan melihat pada diri kita, macam mana kita mendengar, macam mana kita melihat, tapi konsep itu tidak boleh dibawa untuk memahami sifat sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan bila mana kita lapik dengan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Kena tanzih kat situ, kena sucikan Allah daripada sebarang bentuk penyerupaan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena lapik situ kat siap. Sebab ada sifat yang kita ada konsepnya. Allah dah letakkan dalam sunnah alam ni, dalam perjalanan alam ni, mendengar itu ada makna yang khusus. Melihat itu ada makna yang khusus. Dan makna yang khusus yang Allah letakkan kepada makhluk ini tidak boleh disamaertikan dengan melihat Allah. Tidak boleh disamaertikan dengan mendengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh.
Itu kenapa hal itu yang pertama. Jadi kena lapik dengan perbincangan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah itu tidak sama, berbeza sama sekali dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'un. Tidak ada makhluk yang seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Tuhan yang maha melihat lagi maha mengetahui. Itu satu asas yang kita kena faham. Yang keduanya, untuk memahami sifat sama' dan basar Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dulu kita kena pastikan apa yang disebut sebagai sifat sama' dan basar kita, makhluk. Kita pun ada sifat sama' kita lah. Kita pun ada sifat basar kita yang Allah letak dan jadikan pada diri makhluk. Yang ada lah. Sifat sama' kita, sifat pendengar ataupun sifat mendengar kita itu satu kekuatan yang Allah letakkan pada anak telinga. Yang dengannya, dengan sifat tersebut, sifat tersebut Allah letakkan pada anak telinga. Yang dengannya, dengan anak telinga tersebut, dengan kekuatan, dengan keupayaan yang Allah letak pada anak telinga tersebut, yang dengannya kita mendengar, kita menangkap suara. Menangkap suara yang mampu ditangkap lah. Menangkap suara yang mampu ditangkap dengan perantaraan angin. Suara itu mestilah dipindahkan sehingga boleh ditangkap ke telinga kita. Dia merentasi daripada mulut seseorang ataupun hasil bunyi sesuatu, macam kita katok batu ke apa-apa. Bunyi tersebut dia menumpang angin, dia menumpang udara, lalu dicerap dan ditangkap oleh telinga kita. Daria pendengaran kita tu, pendengaran tu kita makhluk punya. Jadi kalau tanpa angin, kalau kita berada pada satu bilik ataupun satu keadaan situasi yang tidak ada udara, bilik kedap udara contohnya, kita menjerit pun tak ada suara yang kita dengar lah. Tak ada suara yang kita dengar. Sebab tu orang boleh buat bilik kedap udara dan sebagainya, sebab tidak ada angin yang boleh masuk dan keluar meletasi benda tersebut. Macam tu juga kalau kita menjerit lelayak lah, tak ada siapa dengar. Kita menjerit lelayak sebab dia tidak ada udara untuk dia tumpang dan boleh ditangkap oleh pendengaran kita, deria pendengaran kita. Deria kita tu lah, sebab maknanya kita tu deria tu. Itu pendengaran. Macam tu juga dengan sifat penglihatan kita, deria penglihatan kita. Allah letakkan pada anak mata, bahagian ulama kata Allah letakkan pada orat di diri kita ni yang berhubung dengan retina kita, mata hitam kita. Yang dengannya, dengan deria penglihatan tu, bukan dengan mata. Kadang-kadang orang ada mata tapi deria dia tak ada. Sama juga kadang-kadang orang ada telinga tapi deria dia tak ada. Dia satu kekuatan, satu sifat, satu kemampuan yang Allah letak di situ atas jalan adatnya. Deria penglihatan, satu kemampuan yang Allah letak pada anak mata kita, pada biji mata kita, pada retina hitam kita. Yang kata bila, yang dengannya, dengan deria penglihatan tersebut, kita dapat menangkap, kita dapat melihat, kita dapat mencerap perkara-perkara yang ada daripada diri benda yang wujudi, zat dan juga warna-warna. Hasil daripada perantaraan cahaya. Hasil daripada perantaraan cahaya. Ini hak kita makhluk. Andai kata tidak ada cahaya langsung, walaupun sikit gelap gelemat, maka kalau kita letak tangan depan mata kita pun tak nampak apa. Letak tangan lagu tu pun depan mata kita, kalau gelap gelemat tak ada apa, maka kita tak nampak apa. Kita tak akan nampak apa, sebab gelap gelemat, tidak ada perantaraan cahaya. Maka tu hak makhluk, ni hak kita. Maka pendengaran kita berhajat kepada perantaraan udara. Pendengaran kita berhajat ataupun memerlukan kepada bantuan cahaya untuk mencerap, untuk mendapatkan sesuatu. Satu. Yang keduanya, pendengaran kita hanya kepada bunyi yang boleh didengar. Kita ada frekuensi-frekuensi bunyi yang lebih rendah yang kita tak mampu dengar, yang kita tak dengar. Apa nama, yang binatang dengar dan sebagainya itu kita tak dengar, walaupun dia bunyi. Walaupun dia bunyi, cuma kita telinga kita tak cerap benda tu. Dia di bawah daripada kemampuan kita. Kita hanya mendengar bunyi.
manakala penglihatan kita hanya melihat sesuatu zat, objek, tersebut sebagai jirim lah kalau bahasa kita, bahasa akidah ni, jirim ataupun jisim, objek sesuatu, dan juga kita melihat warnanya. Dua tu je untuk penglihatan, dua tu saja. Pendengaran kita khusus kepada suara, bunyi, manakala penglihatan kita, dari penglihatan kita mencerap zat, objek sesuatu dan juga warnanya. Lain daripada tu tak. Kita tidak mencerap rasa dengan mata. Dari penglihatan menangkap objek, zat dan juga warna. Itu hak kita makhluk. Ini yang kita makhluk. Dan penglihatan kita juga merupakan sesuatu yang terbatas. Dia kena ada syarat dia. Macam yang saya sebut tadi lah. Kalau untuk mendengar, dia mesti ada udara baru boleh mendengar. Kalau tak ada udara, suara tu tak sampai ke kita. Dan juga dia mesti dengan kekuatan yang tertentu. Kalau kita ada jarak dengan suara tu pelan dan kuat nadanya, mungkin dengar, mungkin tak dengar. Macam tu juga dengan penglihatan kita. Kalau benda tu ada, contoh kita, kita duduk sini, Mekah kita tak nampak, Kaabah kita tak nampak walaupun dia ada, sebab jarak kita jauh. Maka kita terbatas dengan jarak, terbatas dengan kadar cahaya sebagai bantuan, sebagai wasilah untuk kita melihat dan sebagainya. Pendengaran dan penglihatan kita terbatas. Ini hablah kita makhluk. Ini hablah kita makhluk. Berbalik kepada perbincangan kita kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat sama' Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah faham konsep melihat dan mendengar, sifat deria pelihat dan pendengar kita makhluk, maka letak itu, faham lelah itu, maka kita nak bincang sifat sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat sama' Allah Subhanahu Wa Taala, satunya dia sifat yang ada sedia kala di zat Allah Subhanahu Wa Taala, satu. Yang keduanya, yang dengan sifat sama' ini Tuhan mendengar. Ada itu. Dua. Yang ketiganya, benda, perkara yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini juga ialah sesuatu yang ada ciri khusus. Jadi tiga poin yang kita perlu faham pada sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, dia sifat yang azali sedia kala ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, dengannya, dengan sifat sama Allah ini Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Dua. Dan yang ketiganya, Allah ialah satu sifat yang sedia kala ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas. Yang dengannya Tuhan mendengar. Ini kenyataan yang kedua ataupun key point, kata kunci yang kedua. Yang mendengar. Mendengar. Kerana Allah sebut dalam Quran dan dalam hadis dan sebagainya, wa tahawurakuma wallahu yasma'u ma hadatsa. Allah mendengar, Allah mendengar, Allah mendengar apa yang orang puji dia dan sebagainya. Bila mana perbuatan mendengar itu disandarkan kepada Allah, maka dia bukan mendengar dengan makna yang kita faham. Sebab mendengar dengan makna yang kita faham itu mustahil pada Allah. Sebab mendengar, dia mustahil pada Allah. Sebab mendengar, kalau sama macam mendengar konsep kefahaman pada kita, maka dia mustahil bagi Allah. Yang pertamanya, dia menggunakan alat. Alat. Iaitu telinga. Secara alatnya lah. Dari tiga segi. Kesalahan di antara makna mendengar dan
disandarkan kepada Allah, dan juga makna mendengar bila disandarkan kepada makhluk. Mendengar bila disandarkan kepada makhluk, makna yang kita mahfum kat sana. Adapun mendengar bila disandarkan kepada Allah, tak boleh pakai makna yang makhluk kerana dia mustahil. Mustahil atas Allah Subhanahu wa Taala. Maka mendengar bila disandarkan, bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, dikatakan sebagai perbuatan Allah, seperti mana yang Allah gunakan dalam Quran, dalam hadis dan dalam sebagainya, dalam zikir dan sebagainya, maka dia membawa makna yang sesuai dan juga layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Taala sebagai Tuhan. Meletak itu dulu, itu tanzih lah. Kita nafikan perkara yang mustahil, yang tak layak dengan sifat martabat ketuhanan Allah Subhanahu wa Taala. Bila mana Allah mengiktiraf dan Allah sendiri menyebutkan bahawasanya dia mendengar, maka mendengar tersebut, yasma'u sami'a yasma'u tersebut, yang sesuai dengan martabat ketuhanan Allah Subhanahu wa Taala. Ni kita punya susunan kefahaman kita. Faham itu dulu. Mendengar yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendengar yang kita faham dalam konsep alam kita, makhluk mustahil dan tidak layak dengan juga martabat ketuhanan Allah Subhanahu wa Taala. Satu. Yang keduanya, bila mana Allah sendiri nas Al-Qurannya, Nabi menyebutkan dalam hadisnya dan sebagainya, dan bahawasanya Allah mendengar, sama ada menggunakan sami'a, sama ada menggunakan yasma'u, dan kita sebut sami'allahu liman hamidah, dalam Quran sebut sami'allahu qad sami'a tahawurakuma dan sebagainya. Maka bila dinisbahkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka dia mesti diletakkan dengan makna yang sesuai dan layak dengan martabat ketuhanan Allah Subhanahu wa Taala. Dua. Daripada asas tu, daripada dua asas ini, maka untuk meletakkan makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Taala ini, kita diserahkan maknanya. Makna yang kita segera faham, yang terbatas seperti mana makhluk ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Taala, makna mendengar yang sebenarnya ini diserahkan kepada Allah. Satu pendapat. Satu pendapat lagi, cuba untuk memahami di dalam daerah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang kita cuba buat. Maka mendengar diambil daripada konsep mendengar tu yang kita mudah faham, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Taala, diambil natijahnya. Itu singkapan maklumat. Bila mendengar tersingkap sesuatu. Mendengar, ulama kita terjemahkan dengan makna nyata. Allah mendengar sesuatu, maksudnya sesuatu itu nyata kepada Allah melalui sifat pendengar, melalui sifat sama'nya. Gitu. Dia payah faham lah. Bukan payah faham lah kalau kita fikir. Dia benda yang sukar untuk digunakan untuk mendapatkannya. Sebab dia datang secara naqli, secara Allah Subhanahu wa Taala sendiri yang menyebutnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutnya. Sesuaikan makna kefahamannya sesuai dengan makna-makna lain yang berkaitan dengan kesempurnaan martabat ketuhanan Allah Subhanahu wa Taala. Bila disebutkan bahawasanya Allah mendengar sesuatu, bila disebutkan bahawasanya Allah mendengar perkara-perkara tertentu, maka memberi makna bahawasanya perkara-perkara tersebut nyata kepada Allah Subhanahu wa Taala melalui sifat sama'nya. Gitu. Kena bagi faham sat, kena bagi tenggelam sat kenyataan tu. Dia bukan mendengar dengan makna yang kita faham, bukan mendengar dengan makna kita bang ni bahasa Kedah lah. Bang letak telinga bagi dengar, tidak, bukan. Mustahil Allah Subhanahu wa Taala memiliki telinga. Telinga itu merupakan sifat makhluk, merupakan anggota, dan mustahil Allah Subhanahu wa Taala itu beranggota.
kan Allah sendiri mensifatkan, Allah sendiri menyebutkan bahawasanya dia mendengar. Maka mendengar kat situ dengan makna nyata. Dia ambil makna lazim. Kalau perbahasan yang lebih ilmiah, maksudnya diambil makna lazim. Kita ada kaedah macam yang kalau tak silap kita pernah bincang dah, hurai dah sekali dalam perbincangan Bismillah dulu. Dia ada satu kaedah yang ulama kita pakai untuk menanggapi ataupun untuk berinteraksi dengan ayat-ayat ataupun kenyataan-kenyataan yang membawa kepada tashabbuh Allah dengan makhluk, iaitu kullu ma itlaquhu alaihi subhanahu wa ta'ala bi'atibari mabda'ihi yajuzu itlaquhu alaihi subhanahu wa ta'ala bi'atibari ghayatihi. Ada kaedah tu. Kaedah tu boleh tengok dalam Tahqiq al-Maqam bagi Imam Bajuri, syarah di atas Kifayatul Awam bagi Imam Fudali. Setiap perkara yang bila disebutkan secara asasnya mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan kepada permulaannya, mabda'nya, mendengar. Tetapi sah disebutkan dan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada ghayahnya, berdasarkan kepada natijah, berdasarkan kepada hasilnya. Mustahil dengan makna yang hakiki bagi Allah Subhanahu Wa Taala, adapun maknanya yang secara ghayah ialah daripada mendengar itu hasil kenyataan tersingkap. Maka nyata itu di Subhanahu Wa Taala. So bila kita kata marah, mustahil Tuhan marah. Mustahil Tuhan marah, sebab marah itu sifat hati dan mustahil Allah memiliki hati. Tetapi mada natijahnya ialah menyeksakan, natijahnya ialah mengazabkan. Maka marah Allah membawa makna Allah mengazab. Macam tu juga suka, gembira, di perasaan yang lahir tempatnya di dalam hati, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala mabda dia. Natijahnya, lazim daripada suka itu maka Tuhan memberi nikmat. Lazim daripada suka itu Tuhan mengurniakan pahala. Maka memberi nikmat menggunakan pahala, itulah makna yang dimaksudkan dengan suka. Itu sah dan kita guna. Pengasih, penyayang sama. Sebab tu makna pengasih tu Tuhan yang memberi nikmat. Makna penyayang tu Tuhan yang memberi nikmat. Pakai makna ghayah. Dipakai makna ghayah. Sama juga lah sini pun lebih kurang kefahamannya. Mendengar pada asasnya mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lazim daripada mendengar itu nyata. Maka nyata itulah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana disebutkan mendengar pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mendengar dengan makna nyata kepada Allah melalui sifat samanya. Nah, gitu. Allah mendengar dengan makna nyata kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat sama'nya. Ini yang ulama sebut dalam kitab-kitab akidah disebut sebagai inkisyaf. Dia terjemahkan makna asalnya ialah tersingkap. Tersingkap tu pun tak mau pakai lagi makna tersingkap tu. Kena pakai makna lazim daripada tersingkap, iaitu nyata. Wuduh. Makna wuduh. Diambil daripada kita punya kefahaman sesuatu tersebut dengan andaian dia tertutup. Bila daripada tersingkap, lazim daripada dibuka singkapan tersebut, maka dia nyata. Dia nyata. Serupa macam lauk lah. Serupa macam lauk. Lauk panas-panas tu. Kita kata tom yam ke apa ke, letak dalam mangkuk. Penutup lah. Tudung saji dan sebagainya. Tak tahu. Orang tak tahu benda apa yang ada di bawah tudung saji tersebut. Inkisyaf. Inkisyaf tu ialah perbuatan mengangkat. Mengangkat tudung tu, tudung saji tu. Maka dengan mata tersingkap, dengan maksud nyata pada pandangan mata kita, nyata pada deria bau kita, bau wangi dia. Itu dia punya kita, contohnya hangat dia dan sebagainya. Itu nyata. Nyata melalui pandangan kita ialah tom yam tu. Melalui kita punya deria bau kita ialah wanginya.
kita punya gerya pengesan kita, iaitu haba dia panah. Itulah lazim. Maka lazim daripada tersengkak, maka nyata. Maka nyata itulah yang dinisbahkan dan disandarkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali Allah mengatakan bahawasanya dia mendengar ataupun dia melihat, sama saja. Nyata sini bezalah. Nyata kut pelihat lain, nyata kut pendengar lain. Maklumat yang disingkap, sesuatu yang disingkap ataupun yang diketahui ataupun yang nyata pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat sama'nya khusus. Maka ni makna Tuhan mendengar. Anda faham gelok situ. Ni makna Tuhan mendengar pada hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna nyata pada Allah Subhanahu Wa Taala, nyata kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat sama'nya. Melalui sifat sama'nya. Takat tu saja penjelasan yang ulama-ulama kita bagi. Nak pijuh lagi boleh saya pergi. Dua. Kemudian masmu'at, benda yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni punya suara dengan perantaraan dan tidak terbatas kepada hanya pendengaran. Yang tidak terbatas kepada hanya suara. Tak ada nas, tak ada dalil, tak ada Allah musalli ala sayyidina Muhammad, tidak ada ada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membataskan bahawasanya Allah mendengar hanya suara. Satu. Tak ada. Maka tidak ada sebarang nas yang menyebutkan bahawasanya Allah mendengar hanya suara. Sebab mendengar hanya suara itu ialah adat yang Allah jadikan untuk kehidupan di dunia ni kepada makhluk. Maka Allah tak terikat dengan adat tu. Allah tak terikat dengan undang-undang tu. Allah tak terikat dengan kanun alam ni. Tak terikat. Maka pendengaran Allah tidak terbatas saja. Sebab tu ulama sebut bila tidak terbatas kepada suara saja, kerana tidak ada sebarang batasan yang meletakkan had tu, tidak ada sebarang batasan tersebut, maka dia kembali kepada makna yang lebih besar kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu suara itu ialah sesuatu yang ada. Suara itu ialah sesuatu yang ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana anak bagi mudah. Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekadar suara. Apa yang lebih umum daripada sekadar suara? Benda yang ada. Benda yang ada. Sebab suara itu ialah sesuatu yang ada. Setiap suara ialah sesuatu yang ada. Tetapi bukan perkara yang ada tu mesti suara ada. Kita dah bincang dah sebelum ni. Ada warna pun ada, bau pun ada. Sebab dia benda yang dicerap dengan deria kita. Nak tahu cara mudah, setiap benda yang dicerap dengan deria kita itu benda yang ada. Cerap suara, maka suara ada. Hidung, deria bau, cerap bau, wangi, busuk dan sebagainya, maka bau-bau tu ada. Lidah kita cerap rasa, masin, manis, masam dan sebagainya ada. Kulit kita cerap haba, contohnya sejuk, panas dan sebagainya. Mata kita cerap sesuatu zat dan juga warna. Maka zat tu ada, warna pun ada. Maka semua benda ni ada tapi daripada jenis yang berlainan. Suara merupakan salah satu daripada perkara yang ada. Mana tidak ada pembatasan dalam nas syarak yang membataskan dan menghadkan Allah mendengar hanya suara. Maka ulama kita mengatakan sah Allah mendengar lebih daripada suara. Apa dia benda yang berkongsi dengan suara tapi bukan suara? Benda yang ada yang lain lah. Zat, warna,
bau dan sebagainya. Maka segala benda tersebut berkongsi dengan suara pada pihak sama-sama ada. Ulama menyebutkan bahawasanya maka sah bagi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar perkara yang ada. Maka Allah bukan sekadar mendengar bunyi, bahkan sah bagi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar zat. Tidak zat. Objek. Maka sah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar warna. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar rasa kelak masih manis. Maka sah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar bau, wangi, busuk dan sebagainya. Makna tadi bukan dengar dengan makna kita biasa guna ni tak? Itu yang kita pasang siap-siap makna mendengar bagi Allah tadi. Makna nyata melalui sifat samaknya. Bila kita sebut kata Allah mendengar zat sesuatu dengan maksud nyata zat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat samak dia. Itu kefahaman yang kita kena faham. Maka pendengaran ataupun sifat samak Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah tidak menggunakan telinga seperti makhluk. Tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada jauh, tidak ada dekat, tidak ada nyaring, tidak ada kuat, tidak ada perlahan dan sebagainya. Pendengaran ataupun kenyataan melalui samak ini ialah kenyataan yang sudahlah. Itu cara kefahaman kita. Bila kita faham konsep samak ni, maka macam tu jugalah konsep basar. Bila kita faham konsep samak, macam tu jugalah konsep basar. Perbincangan tentang sifat basar hampir sama macam perbincangan sifat samak Allah. Mendengar, samak, melihat, basar. Sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu sifat yang dengannya Tuhan melihat perkara yang boleh dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lebih kurang dengan samak tadi lah. Samak tadi satu sifat yang dengannya Tuhan mendengar perkara yang boleh didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ubah sikit maka dia jadi basar. Sifat basar ialah satu sifat yang dengannya Tuhan melihat perkara yang dilihat, perkara yang boleh dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Huraian dia sama. Melihat pada kita berhajat kepada bantuan cahaya. Melihat pada hak kita pada objek, zat sesuatu, jirim ataupun jisim dan juga warna. Itu je. Melihat pada zat pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan deria, dia satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bila melihat dengan makna perbuatan itu disandarkan kepada Allah. Allahu yubsiru, Allahu apa nama basara dan sebagainya, basara yubsiru. Basara absara yubsiru, penggunaan dalam bahasa Arabnya. Bila menyebutkan Allah melihat, bila menyebutkan Allah memandang, menatap dan sebagainya, melihatlah. Melihat. Maka melihat sebagai perbuatan tersebut juga dengan makna nyata. Makna inkisyaf tadilah. Cuma inkisyaf sama berbeza dengan inkisyaf basar. Dia bukan benda yang sama. Konsep dia hampir sama tapi dia bukan benda yang sama. Itu kena faham kelak. Maka bila kita sebut kata Allah melihat dengan maksud nyata kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat basarnya. Sama macam kita sebut bila Allah mendengar dengan makna nyata kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat samaknya. Itu penjelasan yang mudah. Kalau kita faham dah perbincangan tentang sifat samak, maka itulah perbincangan tentang sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan perkara yang dilihat, perkara yang sah dilihat, yang boleh dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, samalah. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada pembatasan dalam nas syarak Quran ataupun hadis yang menyebutkan hanya Allah melihat hanya zat dan juga warna, tak ada. Maka dikembali kepada makna yang lebih umum daripada zat dan makna yang lebih umum daripada warna, iaitu ada. Maka Allah sah melihat benda yang ada. Allah sah melihat benda yang ada.
maka Allah melihat zat sesuatu, Allah melihat warna sesuatu, Allah melihat suara sesuatu, Allah melihat rasa sesuatu, Allah melihat bau sesuatu. Melihat bila disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna nyata sesuatu tersebut melalui sifat basarnya. Gitu. Agak-agak boleh faham tak? Faham kot huraiannya ringkas dan mudah tentang perbincangan tentang samak dan basar ni secara asas ni dia perbincangan tentang dalil naqli semata. Dia dalil akli yang datang untuk perbincangan sifat samak dan basar ni hanyalah dalil pengkuat, hanyalah dalil penyokong. Sebab samak dan basar untuk dijadikan alam ataupun makhluk ini sebagai dalil ada sifat samak dan basar bagi Allah, dia bukan dalil yang kuat dengan sendirinya. Dia saja menjadi dalil, alam ni sahaja menjadi dalil atas adanya sifat samak dan basar bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dalil terjak. Dalil terjak sebab kita makhluk yang Allah jadikan pun ni, tanpa sifat pendengar dan sifat pelihat kita, kita masih lagi boleh mengada dan melakukan sesuatu. Dia tak terikat dengan kejadian alam. Orang yang buta boleh buat sesuatu. Orang yang pekak juga boleh buat sesuatu. Jadi kewujudan ataupun keberadaan alam ini sebagai dalil bukti bahawasanya Allah bersifat dengan samak dan basar, dalil itu secara persendiriannya, secara perseorangannya tak kuat. Tetapi kita menggunakan dalam bab ni, dalam bab samak dan basar ni, ialah dalil daripada Quran dan hadis. Dia punya dalil naqli. Bila dalil naqli dah ada, barulah dia boleh disokong dengan dalil akli dalam bab ni. Dalam bab samak dan basar, dalilnya yang pertama, dalilnya yang paling utama ialah dalil Quran dan hadis, manakala dalil akli digunakan sebagai penyokong saja. Alaihi wasallam banyak kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bahawasanya Allah bersifat dengan samak dan basar. Maka kufurlah bagi mereka yang menafikan adanya sifat adanya samak dan basar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut apa nama apa? Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah sebut bahawa dan adalah Allah itu Tuhan yang mendengar lagi Maha mengetahui. Allah sebut innallaha bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah itu dengan hamba-Nya amat mengetahui lagi amat melihat. Dalam hadis Nabi SAW sebut arbi'u 'ala anfusikum. Janganlah kamu penatkan diri kamu, kasihanilah diri kamu. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Sesungguhnya kamu tidak berdoa, tidak menyeru kepada Tuhan yang pekak ataupun Tuhan yang ghaib. Ini bila mana sahabat berdoa, berzikir dan bertalbiyah dengan kuat, dengan suara yang nyaring. Nabi kata jangan buat teruk, jangan terukkan diri sendiri, jangan susahkan diri sendiri. Arbi'u 'ala anfusikum ay ashfaqu 'ala anfusikum. Kasihanilah diri kamu. Maksudnya tak perlu kamu kuatkan suara sampai kering rengkung, tak payah. Sesungguhnya kamu tidak berdoa, kamu tidak menyeru Tuhan yang pekak ataupun Tuhan yang ghaib. Dan wa innama tad'u fa innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya kamu mendengar, kamu menyeru Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dalam nas Quran dan hadis menyebutkan dengan jelas bahawa Tuhan ni Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang melihat. Kita di sisi kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah, bila Tuhan itu Tuhan yang mendengar dan bila Tuhan itu Tuhan yang melihat, maka dengan itu sabitnya sifat samak dan basar pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perlu disesuaikan dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Maka pendengaran yang paling sempurna ialah dengan makna nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala melalui samaknya. Maksudnya maklumat tersebut dicerak ataupun sesuatu tersebut diperolehi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui samaknya.
Macam tu juga dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya sesuatu tersebut disingkap dan dicerap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita boleh pakai istilah tu, melalui sifat basarnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdasarkan kepada kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, juga tidak ada nas yang membataskan kepada pendengaran ataupun penglihatan yang tertentu. Kita balik kepada makna yang umum yang layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mendengar setiap perkara yang ada, Allah melihat setiap perkara yang ada. Tidak terbatas hanya sekadar suara ataupun warna ataupun zat. Ini kefahaman secara ringkas tentang makna sama' dan basar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Bukan yang pertama tu yang kedua. Dan yang itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Maka perkara yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan begitu juga perkara yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mudahnya perkara yang ada lah disebut sebagai maujudat, segala perkara yang ada. Maka segala perkara yang ada itu, bila mana kita kembalikan kepada perbahasan hukum akal yang ketiga, hukum akal yang tiga, wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal tersebut, pada awal kitab kita dulu, maka dua lah. Ada dua perkara dalam kategori itu. Ada dalam kategori perkara yang wajib pada akal, ada perkara yang ada. Macam tu juga dalam perkara yang harus pada akal, dalam dunia makhluk ni juga dapat perkara yang ada. Maka sama ada dia perkara yang wajib pada akal ataupun dia perkara yang harus pada akal, perkara tersebut didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana contoh perkara yang wajib, iaitu zat Allah dan sifat-sifat ma'aninya. Adapun perkara kita, perkara yang harus pada akal ni, kita makhluklah, zat kita, pendengar suara kita, bunyi sesuatu, warna sesuatu, rasa sesuatu, bau sesuatu, maka semua itu masuk dalam perkara yang harus pada akal, macam yang kita bincangkan dulu dalam awal permulaan kitab kita ni, permulaan telah kita ni. Maka semua tu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada perkara yang qadim yang didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga perkara yang baharu yang didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hampir sama kalau melihat kepada nama. Nama ta'luk bagi sama' dan nama ta'luk bagi basar ni ialah inkisyaf. Ta'luk sama' pun nama dia inkisyaf. Ta'luk basar pun nama dia inkisyaf. Dan satu sifat lagi yang memiliki nama ta'luk yang sama, iaitu ilmu, pun sama juga. Ilmu pun nama ta'luknya inkisyaf. Nama je sama, berkongsi nama yang sama tetapi berperanan dengan peranan yang berbeza. Ini yang dijaga oleh alim ulama kita dalam kitab-kitab akidah. Contohnya macam Imam Bayjuri sebut dalam Tuhfatul Murid, Imam Bayjuri sebut wayajibul i'tiqadu annal inkishafa bisam'i ghayrul inkishafi bilbasari wa anna kullan minhuma ghayrul inkishafi bil'ilmi wa likullin haqiqatun yufawwidu 'ilmuha lillahi subhanahu wa ta'ala. Imam Bayjuri sebut dalam Tuhfatul Murid, syarah bagi Jawharatul Tauhid, Imam Bayjuri rahimahullah sebut wajib mengiktiqadkan bahawasanya inkisyaf sama', maksudnya ta'luk sifat sama' berbeza dengan inkisyaf basar. Mudahnya ta'luk sifat sama' bukanlah ta'luk sifat basar. Wa kullun minhuma ghayru inkisyaf bil 'ilm. Ta'luk sifat sama' bukanlah ta'luk sifat basar. Dua ni lain. Dan ta'luk sifat sama' dan ta'luk sifat basar yang berlainan ini bukanlah ta'luk sifat ilmu. Walaupun nama dia inkisyaf sama. Ta'luk sifat sama' pun nama dia inkisyaf. Ta'luk sifat ilmu pun nama dia inkisyaf. Ta'luk sifat basar pun nama dia inkisyaf. Tapi beza di antara satu sama lain. Inkisyaf dengan sama' bukanlah inkisyaf dengan basar. Dan inkisyaf dengan sama' ataupun dengan basar bukanlah inkisyaf dengan ilmu. Maka Imam Bayjuri sebut walikullin haqiqatun yufawwadu ilmuha lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap satu daripada makna sebenar bagi ta'luk-ta'luk ini
ada hakikatnya yang tersendiri. Masing-masing mempunyai hakikat yang berbeza. Dan diserahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma boleh bagi tahu sekadar itu saja hasil daripada penelitian dan juga pemerhatian ke atas nas yang ada. Nak lebih-lebih tak boleh. Sebab sifat ini datang secara mutlaknya dengan nas, naqli. Dengan dalil Quran dan hadis. Nak gagah pilih lebih-lebih tak boleh pilih. Takat tu je. Cuma kita bersihkan, kita nafikan daripada Allah, kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyerupaan dengan makhluk, dan kita serahkan, kita letakkan makna yang paling sesuai dan yang paling layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bagaimana tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar pemerhatian alim ulama kita ke atas nas Quran dan hadis, itulah rumusan yang diperolehi hasil daripada kajian dan ijtihad masing-masing ke atas nas-nas yang ada. Jadi secara kesimpulannya, sama' dan basar itu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, bila dinisbahkan mendengar dan melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya yang dikehendaki dengan mendengar dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan makna nyata melalui sifat yang tersendiri. Melihat dengan makna nyata kepada Allah melalui sifat sama'nya, melihat dengan makna nyata bagi Allah melalui sifat basarnya, manakala mendengar bila dinisbahkan kepada Allah dengan makna nyata bagi Allah melalui sifat sama'nya. Dan nyata ini berbeza dengan kenyataan ataupun singkapan ilmu. Inkisyaf sama' bukanlah inkisyaf basar. Inkisyaf sama' dan inkisyaf basar bukan juga inkisyaf ilmu. Masing-masing ada hakikat yang berbeza, yang tersendiri, yang hanya diketahui dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala perkara yang didengar dan perkara yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut sebagai masmu'at dan mubsharat. Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah perkara, setiap perkara yang ada. Nyata bagi Allah suara seseorang melalui sifat sama'nya, nyata juga bagi Allah zat suara tersebut, diri empunya suara tersebut melalui sifat sama'nya. Tak terbatas kepada suara saja. Nyata bagi Allah zat sesuatu melalui sifat basarnya, nyata juga bagi Allah suara sesuatu melalui sifat basarnya. Dia tak berhenti, dia tidak terbatas kepada jirim, objek ataupun warna saja. Gitu. Ini hasil daripada huraian ataupun perbincangan yang cuba kita bawa untuk memahami makna sifat sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling pentingnya untuk kita faham. Yang paling pentingnya faham bila menyebutkan tentang mendengar dan melihat dan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak sama dengan makhluk. Dia tak sama dengan makhluk. Maka bila tak sama dengan makhluk, bila dinisbahkan pendengar kepada Allah, pendengaran kepada Allah, maka dia tak terikat dengan jauh dan dekat, pelan dan kuat dan sebagainya. Kiri dan kanan tak ada, tak ada kiri dan kanan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, tak ada benda tu. Macam tu juga dengan penglihatan, bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bukan menggunakan mata, contohnya tak ada. Tidak ada kiri dan kanan pun tak ada, tidak ada jelas ataupun kabur pun tak ada, tidak ada kecil ataupun besar, tidak ada gelap ataupun terang, tak ada. Benda tu tak berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai Allah melihat, tak ada. Maka penglihatan Allah dengan makna kenyataan yang Allah dapat melalui sifat basarnya merupakan kenyataan yang sempurna. Kalau kita nak sesuaikan dengan makna dengan istilah melihat itu, maka kita kata penglihatan Allah itu penglihatan yang sempurna, yang sesuai dan layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kena letak makna dan akidah kita bagi betul. Bila kita gunakan perkataan seumpama melihat dan mendengar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan kita gunakan dalam konteks yang betul dan dengan makna yang betul yang muafakat dengan
huraian alim ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, gitu selesai. Habis. Ini selesai daripada perbincangan tujuh sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal sikit lagi beberapa perkara yang disentuh oleh Imam Dardir rahimahullah ta'ala. Iaitu fahuwal ilahul fa'ilul mukhtar. Ini mudah. Maka ialah Allah itu al-ilah, Tuhan. Al-ilah tu maksudnya al-ma'budu bihaqqin ilah. Masdar dengan makna ma'luhun, isim maf'ul. Ma'luhun dengan makna ma'budun bihaqqin. Sesuatu yang disembah dengan sebenar, dengan selayaknya. Tuhanlah bahasa kita ni. Apa makna Tuhan? Makna Tuhan itu ialah sesuatu yang mempunyai dua ciri. Tersebut sebagai sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat uluhiyah Tuhan. Kena ada dua ciri ni baru layak bagi Tuhan, baru layak digelar ataupun mendakwa sebagai ketuhanan. Yang pertamanya istighna'u an kulli ma siwahu, terkaya daripada segala perkara. Dia tak berhajat langsung kepada apa-apa pun. Tak berhajat kepada keluarga, tak berhajat kepada makanan, tak berhajat kepada bantuan, tak berhajat kepada tempat, tak berhajat kepada segalanya. Tak berhajat kepada hatta kepada sembahan dan pujian daripada makhluknya, tak berhajat. Dengan makna pujian dan sembahan makhluknya tidaklah meninggikan martabatnya, manakala celaan ataupun kufurnya makhluk tidaklah merendahkan martabatnya sebagai Tuhan. Dia tak terikat langsung, dia punya kaya mutlak. Kaya yang mutlak, kaya dengan makna yang sebenar-benarnya, kaya dengan makna yang paling sempurna, kaya dengan makna tak berhajat kepada apa-apa. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah setiap makhluk yang lain itu semua berhajat ke dia belaka. Iftiqaru kullu ma siwahu, iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Semua perkara itu, semua segala-galanya yang selain daripada dirinya, semua berhajat ke dia belakang. Berhajat nak ada pun kena Tuhan yang bagi ada, kena dia yang bagi ada. Nak bergerak pun dia bagi, dia bagi gerak. Nak bernafas pun dia bagi nafas. Nak rezeki pun dia bagi rezeki. Nak apa semua. Semuanya berhajat kepada ketentuan dan keizinan daripadanya. Maka ada kedua-dua ciri ini, maka dia sah diletakkan sebagai Tuhan. Kerana dua-dua ciri ini disebut sebagai dua ciri ketuhanan. Iftiqaru kullu istighna'uhu an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma 'adahu ilaihi. Ini secara ringkasnya merupakan disebut dalam surah Al-Ikhlas sebagai As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tengok huraian makna samad dalam Asmaul Husna. As-samad dengan makna tok-tok guru kita terjemah dengan tempat tumpuan segalanya. Tempat tumpuan hajat segala-galanya. Maksudnya segala benda apa pun, hajat mereka itu hanya dipenuhi olehnya. Hajat segala-galanya itu hanya boleh dipenuhi olehnya. Tak ada sesuatu yang lain yang boleh memenuhi dan menunaikan hajat perkara yang lain. Dia saja. Maka yang itulah yang layak digelar dan dijadikan sebagai Tuhan. Maka setiap yang berdakwa sebagai ketuhanan perlu ditimbang dengan dua ciri ini. Tak ada dua ciri ini tak jadi. Tak layak dan tak sah menjadi Tuhan. Ini pentingnya kefahaman kita ataupun kita perlu jelas tentang makna ketuhanan bila sebut Tuhan. Dia sebut kata Allah tu Tuhan, dua makna ni lah. Allah maha kaya daripada segala-galanya. Allah juga merupakan tempat tumpuan segala hajat selain daripadanya kepadanya. Al-fa'ilul mukhtar. Allah itu Tuhan yang maha melakukan segala-galanya. Segala perkara yang berlaku itu hanyalah berlaku dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada zahirnya nampak macam kita yang buat, nampak macam kita yang susun bata buat rumah, nampak macam kita yang tebang pokok, nampak yang macam kita yang apa nama, kita yang kirih bawah dan sebagainya. Hakikatnya Tuhan yang menggerakkan kita. Dialah fa'il, dialah yang melakukan segalanya.
Allah sebut dengan jelas dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Allah lah yang menjadikan kamu, bukan sakat kamu wahai Tuhan bagi jadi, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu buat. Perbuatan kamu tu sendiri dijadikan oleh Allah, tak boleh bergerak melainkan Allah yang menggerakkan. Tak boleh bergerak melainkan Allah yang bergerak. Gitu. Al-Mukhtaru, lagi Tuhan yang Maha memilih dan menentukan. Maka tidak ada perkara yang berlaku di dunia ini, sama ada kita suka ataupun tak suka, sama ada dia baik ataupun buruk, sama ada dia manis ataupun dia pahit, melainkan semuanya itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga merupakan asas kepada kepahaman qada dan qadar. Maka setiap perkara yang berlaku dilakukan oleh Allah, dan setiap perkara yang dilakukan oleh Allah itu ialah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Maka ni sudah ataupun hujung daripada tajuk sifat ma'ani kita. Lepas ni insya-Allah kita masuk dalam sub tajuk lah bagi sifat ma'ani, iaitu ta'aluk-ta'aluknya. Ni ringkasnya, kita dah faham dah konsep sifat ma'ani satu persatu. Qudrah itu dengannya Allah mengadakan, maka mengada itulah ta'aluk. Apa nama, iradah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iradah Allah lah Tuhan menentukan, maka menentu itulah ta'aluk. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dia mengetahui, maka mengetahui itulah ta'aluk, dan seterusnya. Maka ta'aluk itu ada dia punya perincian dia. Kita ambil cara ringkasnya nanti insya-Allah. Kita tak panjang-panjang. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Kita ada soalan tak? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, adakah apa yang ada di fikiran kita ataupun lintasan hati kita diketahui oleh Allah melalui sifat ilmu ataupun melalui sifat sama Allah? Dengan kata lain, Allah mendengar apa-apa yang kita berkata-kata dalam hati. Ya. Okey, soalannya, perkara yang terlintas ataupun bermain dalam fikiran kita, macam tu juga dengan apa yang kita sebut dalam hati kita, kita sebut bahasa mudahnya cakapan hati kita, adakah diketahui dengan sifat-sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ia didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat samaknya? Itu soalannya tak? Ya, ya. Okey. Untuk menjawab soalan tu, kembali kepada kita punya asas balik, iaitu adakah benda yang dalam kepala kita dan benda yang dalam hati kita tu benda yang ada ataupun tidak? Kena jawab satu dulu. Benda yang ada ataupun benda yang sungguh? Benda yang dicerap dengan deria ataupun benda yang tidak dicerap dengan deria? Nah, kena fikir satu dulu. Kalau benda yang belum ada lagi? Kalau benda yang belum ada, dia tidak dicerap, dia tidak didengar oleh Allah, dan dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam fikiran kita, lintasan, macam tu juga dalam hati kita, lintasan hati, cakapan hati, dia bukan perkara yang maujud, dia bukan perkara yang ada. Dia benda yang sungguh saja. Sebab dia tidak dicerap dengan mana-mana deria. Dia lintasan hati, kita sebut sebagai amrun i'tibari, sesuatu yang kita faham. Tapi dia bukan benda yang ada diri. Maka bila dia bukan benda yang ada diri, dia tidak berada di bawah ta'aluk sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya berada di bawah ta'aluk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, maksudnya untuk bahasa Melayu kita ni secara mudahnya, Allah mengetahui benda yang ada dalam fikiran kita. Allah mengetahui benda yang berada dalam hati kita, tapi Allah tidak mendengar ataupun melihatnya melalui sifat samak dan sifat basarnya. Sebab dia bukan benda yang ada. Dia bukan benda yang ada. Dia bukan benda yang wujudi. Cuma sah bila kita sebut lah. Kita sebut Allah mendengar cakapan hati kita. Allah melihat benda yang ada dalam hati kita. Dengan makna nyata tu lah. Maksudnya dia bukan merujuk kepada
kenyataan yang dia bukan merujuk kepada kenyataan yang dicerak oleh sifat sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Taala, tapi merujuk kepada makna tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah dengan sifat ilmunya. Boleh faham? Contoh macam kita berdoa dalam hati. Ya. Kita tak keluar melalui kata-kata, tapi kita minta dengan perkataan dalam hati kita. Ya. Ya. Maknanya Allah mengetahui melalui sifat ilmu dia lah. Allah mengetahui melalui sifat ilmunya. Nak kata Tuhan dengar dengan, nak kata nyata kepada Allah melalui sifat sama' ataupun sifat basarnya, tidak. Sebab ya, cakapan hati dia bukan benda yang wujudi. Dia bukan benda yang ada diri. Di benda yang sungguh saja. Faham. Itu dia punya ni lah, dia punya tu. Kalau kita nak bandingkan di antara sifat sama', basar dan ilmu, ada satu lagi perbincangan yang tak masuk dalam soalan tadi tu, iaitu setiap perkara yang difikirkan dalam fikiran kita ataupun yang dicetuskan dalam hati kita, semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia lebih dalam. Dia lebih dalam di situ. Dia tak masuk dalam soalan lah, sebab soalan kita nak tahu dia inkishaf itu dengan sama' basar ataupun ilmu. Tapi dalam perbincangan yang sama juga, kalau kita pi lagi dalam, dia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala fikiran yang terlintas dalam fikiran kita, macam tu juga dengan segala cetusan yang ada dalam hati kita, dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham. Okay, ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, soalan dia jelas tak? Jelas. Nak tanya soalan sikit. Yang pasal takluk sama' dan juga basar tu. Adakah mesti setiap benda yang mawujudat tu Allah kisah? Adakah mesti setiap benda yang mawujudat tu Allah inkishaf? Soalan ya, ni? Ya. Kau benda tu mengikut kehendak Allah. Nak inkishaf tu benda. Okey. Soalan ni, adakah semua benda yang mawujudat tu mesti Allah inkishaf? Satu. Yang keduanya, ataupun kalau kita katakan tidak, adakah Allah inkishaf benda yang mawujud itu sekadar yang Tuhan kehendaki, mengikut apa yang Tuhan kehendaki? Itu soalan dia. Dia ada dua lapis soalan kat situ. Soalan yang pertamanya, adakah mesti Tuhan inkishaf semua perkara yang mawujudat? Mesti tersebut tak ada. Salah. Menggunakan mesti untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ni salah. Tidak ada sesuatu yang mesti Tuhan inkishaf. Tak ada. Perbincangan kita yang asalnya, tidak ada nas, tidak ada dalil Quran ataupun hadis yang membataskan hanya perkara tertentu sahaja yang diinkishaf oleh Allah. Yang tu je. Jadi bila tidak ada perkara yang membataskan hanya suara saja, hanya warna saja, hanya zat saja, tak ada, maka kembali kepada makna mereka yang lebih umum. Setiap satu daripada mereka ni, setiap satu daripada perkara-perkara ni, suara ke, warna ke, zat ke, dan sebagainya, mereka berkongsi diri ataupun berkongsi unsur yang sama, iaitu semua ni masuk dalam kategori ada. Maka bila dia merupakan salah satu daripada juz'i benda yang ada, salah satu daripada perkara yang berteduh di bawah ataupun yang berada dalam daerah ada, maka daerah ada tu lebih umum daripada suara. Yang ada tu lebih umum daripada suara. Maka sesuai dengan kesempurnaan Allah, dan kerana tidak ada sebarang batasan ataupun sekatan yang wujud dalam nas Quran ataupun hadis yang membataskan perkara tersebut, maka kita kembalikan kepada makna yang sempurna lah. Maka Allah bukan sekadar boleh mendengar suara, maka Allah juga boleh mendengar perkara lain selain suara, asalkan dia ada. Asalkan dia ada. Maka dia bukan mesti, dia boleh. Dia boleh. Allah boleh mendengar segala-galanya. Maksudnya dia tidak berada di luar kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, di luar daripada konsep sifat sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana perkara tersebut ialah perkara yang ada.
nak kata dengan tepat lagu tu, tak. Sebab macam mana tidak ada sebarang nas yang menghadkan, macam tu juga tidak ada sebarang nas yang apa nama mengembangkan dengan yang mengitlakkan dengan jelas, tak ada juga. Jadi kita berhenti sekadar perkara yang ditunjuk oleh nas. Maka perkara yang ditunjuk oleh nas, Allah mendengar dan Allah melihat. Mendengar dan melihat itu bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawa makna nyata kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pendengaran dan penglihatannya, melalui sifat samak dan basarnya. Apa benda yang nyata tersebut? Bukan sekadar suara sebab tak ada nas yang membataskannya, bukan sekadar warna sebab tak ada nas yang membataskannya, tapi kembali kepada makna yang lebih umum kepadanya, iaitu perkara yang ada. Lajak benda tu tak? Kurang daripada tu pun tak. Maka di, ulama meletakkan satu daerah yang lajak pun tak, nak kata ketat pun tak, duduk tengah-tengah tu. Sebab itu saja ruang nas yang ada untuk diteliti. Tu je. Maka nak kata Tuhan wajib ataupun mesti mendengar perkara yang ada tu tak. Kita kembali kepada perbincangan, Tuhan boleh mendengar perkara yang ada. Nak tahu Tuhan dengar ke tak, nanti kena ada di akhirat nanti ni. Nanti kena ada di akhirat nanti ni. Cuma sebahagian daripada perkara yang Tuhan dengar, kita tahu. Suara lah. Sebab Allah sebut, Allah mendengar kata-kata kamu, Allah mendengar perbualan kamu, tu sebahagian daripada yang Tuhan sebut. Tapi hanya pembahasan tak ada. Maka sebahagiannya kita tahu, sebahagiannya lagi itu dikiaskan ataupun disamakan hukum. Dia panggil ni dalam perbahasan, disebut dalam perbahasan qiyasus syahid 'alal ghaib. Perkara yang ada sebagai bukti itu dikiaskan untuk perkara yang tidak jelas. Tapi masih dalam lingkungan ataupun perbincangan yang dianggap sesuai berdasarkan kepada kaedah-kaedah dan juga nas-nas yang ada. Allahuakbar. Boleh faham tak? Tak, betul yang jawapan untuk yang kedua tu. Yang kedua tu macam mana tadi? Maksudnya Allah boleh pilih ataupun tak? Allah boleh pilih ataupun tak? Ya. Allah boleh pilih ataupun tak nak dengar, nak apa nama, nak melihat yang mana dan yang nak mendengar yang mana? Ya. Bolehlah pilih. Sebab tidak ada yang mengikat ataupun memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Kepilih itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya jangan salah faham macam daripada zahir kenyataan yang kita gunakan. Bila kita sebut Allah boleh pilih benda apa yang dia dengar, benda apa yang tak dengar. Kalau kita kata lagu tu lah kan. Kalau kita kata kalau Allah boleh pilih benda apa yang dia nak dengar. Maksudnya kalau Allah pilih untuk tak dengar, maka dia tak dengar lah. Bukan. Kenyataan lazim tu tak diterima. Dia tidak bawa kepada makna yang sebaliknya tu. Dia panggil mafhum mukhalafah tu tak diterima. Mafhum mukhalafah itu tidak diterima. Maksudnya kita meletakkan, kita menerima sah sebagai i'tiqad. Allah boleh memilih untuk mendengar apa yang dia nak dengar. Allah boleh melihat, boleh memilih untuk melihat apa yang dia nak lihat. Sah. Tapi dia tidak membawa makna sebaliknya. Apa dia makna sebaliknya? Kalau benda yang Tuhan tak mendengar, Tuhan tak dengar. Itu tak bawa. Sebab tidak ada nas yang menunjukkan perkara tersebut. Kalau Tuhan tak mau tengok benda yang dia tak mau tengok, maka dia tak tengoklah benda tu. Itu juga tidak terima. Nasnya yang menunjukkan atas perkara. Kalau dia membawa kepada satu kelaziman yang fasid, dia membawa kepada satu kelaziman yang rosak, iaitu lazim daripada tak dengar dan tak tengok, maka membawa kepada jahil Tuhan. Tidak nyata ataupun tidak sempurna, tidak umum takluk samak dan basar Allah Subhanahu Wa Taala pada segala perkara yang ada. Ini membawa kepada kelaziman itu. Tapi untuk mengatakan tidak ada pilihan untuk Allah mendengar dan melihat benda yang dia nak dengar dan benda yang dia ingat, itu telah mengurangkan ikhtiar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada dua sisi yang kita kena faham. Sisi pertama, ya, Tuhan memilih benda apa yang dia nak tengok, benda apa yang dia nak dengar. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua, tidak berlaku kejahilan pada Allah, sama ada kejahilan hasil daripada tidak tahu ataupun kejahilan hasil daripada tidak dengar ataupun kejahilan hasil daripada tidak tengok.
kerana seperti mana umumnya ta'aluk ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada segala makhluk, kepada segala maklumat, umum juga ta'aluk samak dan ta'aluk basar Allah kepada segala maujudat. Itu dua sisi yang berbeza yang kita kena faham. Faham tak? Okey tak? Faham tak? Faham tak? Alhamdulillah. Dia mudahnya mudahnya kita berada dalam batas nas lah, secara mudahnya. Untuk selamat, kita berada pada batas nas yang ada, iaitu Quran dan Hadis. Cuma kadang-kadang batas nas yang ada tu kita sendiri tidak mengetahui di mana sempadan dan peranggan dia. Maka di situlah keperluan untuk merujuk kepada huraian alim ulama kita dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk mengetahui tentang mana batasan nas tu. Kefahaman nas tu batasannya cakap mana. Semua orang baca Quran, semua orang baca hadis, tapi belum tentu semua orang faham di mana batasan dan juga sempadan kefahaman bagi Quran dan hadis tersebut. Maka huraian-huraian yang ulama kita dah ada selesai bincangkan dengan panjang lebar, dengan kaedah aqliyahnya, dengan mantiknya dan sebagainya, itulah batasan bagi kefahaman nas Quran dan hadis, lebih-lebih lagi dalam membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak selamatnya, perkara-perkara maklumat-maklumat yang jelas daripada Quran dan hadis, itu yang selamat. Manakala untuk mengetahui penjelasannya, maka kena rujuk kepada huraian dan juga tafsiran yang telah diberikan oleh alim ulama kita dalam kitab-kitab akidah mereka. Maka kita gabungkan di antara dua itulah, barulah kita dapat makna ataupun kefahaman yang jelas lebih-lebih berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan achieving agak-agak macam fiqh dah dapat ni dah. Dia tidak ada agak-agak dalam bab akidah. Kita berdiri atas atas nas yang jelas. Dan juga sempadan bagi nas tu juga perlu jelas dalam bab akidah. Dia bukan boleh mengagak-agak, bukan dalam bab akidah dia tidak ada agak-agak. Yang ada agak-agak dengan makna yang ijtihad itu ialah dalam bab fiqh saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Soalan di YouTube, adakah Allah ada sifat pehidup? Adakah Allah ada sifat pehidup? Jawapan dia secara ringkasnya, ya. Jawapannya secara panjang lebarnya, iaitu huraian sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hayat ini, sebahagian kitab Jawi terjemah dengan hiduplah. Sebahagian daripada kitab Jawi menterjemahkan dengan pehidup, iaitu terjemahan daripada sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah sebut dalam Quran, contohnya macam surah, macam dalam ayat kursi yang kita sebut tu, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ataupun dalam ayat yang lain, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Maka al-hayyu ataupun al-hayyi tu, Tuhan yang maha hidup, bererti Tuhan yang bersifat dengan sifat hayah. Dan sifat hayat tersebut dalam bahasa Melayu kita, ada yang menterjemahkan dengan hidup dan ada yang menterjemahkan dengan pehidup. Maka jawapannya, ya, Tuhan bersifat dengan hayat. Yang dalam bahasa Melayu kita, mengikut sebahagian aliran terjemahan, hayat itu diterjemahkan dengan pehidup. Dalilnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu Tuhan yang tidak ada selainnya, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Selesai. Tak ada apa nak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله